بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى: وعلى من نفع في علم في دارين آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف، aku akan palingkan, an ayati, daripada ayat-ayatku, dalaili kudrati, akan dalil-dalil kekuasaanku, minal masnu'ati, daripada segala ciptaan, ghairiha, dan lainnya, allazina yatakabbaruna, akan orang-orang yang sombong, fil ardi, di muka bumi, bighairil haqqi, dengan tanpa hak. Jadi orang-orang yang sombong, Allah palingkan ayat-ayat Allah. Jadi Allah palingkan itu maksudnya apa? Bi an akhzulahum fala yatakabbaruna fiha. Dengan bahwa aku biarkan mereka, aku terlantarkan mereka. Khizlan akhzulahum fala yatakabbaruna fiha, maka dengan sebab itu mereka menjadi tidak sombong padanya. Jadi orang-orang yang sombong itu dia akan makan akibat daripada perbuatannya sendiri. Banyak orang-orang yang sombong, keadaan-keadaan yang buruk akan dia makan sendiri. Makanya orang-orang yang sombong tadi dikatakan sa'asrifu an ayati, aku palingkan dari ayat-ayatku, dalil-dalil kekuasaanku, daripada segala ciptaan dan lainnya. Jadi mereka enggak bisa melihat, enggak bisa berpikir, orang sombong. Makanya orang yang sombong dirinya mengaku benar, enggak salah. Ya, dirinya mengaku benar, padahal salah. Sampai kayak begitu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala, min dzalik. Merasa dirinya benar. Kalau orang yang merasa dirinya benar, itu dia enggak mau tuh minta maaf, enggak mau. Kenapa? Karena merasa dirinya benar. Allah palingkan dia dari ayat-ayatku. Na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala, min dzalik. Nah, nanti
Allah berikan dia akibat yang buruk. Udah lama nanti, nah setelah itu baru dia menyadarinya, tapi waktu sudah terlambat. Waktu sudah terlambat. Nah, kita berlindung dari itu. Kalau kita punya pembimbing, ikuti pembimbing. Pembimbing kita yang mengarahkan kita, dikala kita salah, langsung kita parkir. Jangan jalan terus. Parkir. Ada orang dia dikejar oleh polisi, dia pergi, dia kabur. Ketika dia kabur, dia masuk ke tol. Dia nggak tahu kalau itu tol. Pas udah jauh baru sadar, oh ini tol ya. Tol mau lari kemana ya? Naik mobil, dia naik motor. Tol itu jalan mobil. Akhirnya di tengah jalan dia sadar. Tapi udah jauh, udah masuk tol. Ya, kena hukuman. Jadi udah lama baru kena hukuman. Tahu, coba kalau di awal. Enggak kena hukuman. Jadi ada keadaan-keadaan yang kita itu tidak melihat salahnya kita. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalim. Kalau kita punya salah, langsung kita minta maaf. Kalau kita belum bisa melihat, walaupun kita belum bisa melihat, kalau kita punya salah, langsung minta maaf. Walaupun kita belum bisa melihat. Ini, jangan sampai kita jadi yang seperti ini. Orang-orang yang sombong. Bencana banyak terjadi kepada orang-orang yang sombong. Itu kenapa? Bi'ain, bi'an akhzulahum. Dengan bahwa aku biarkan mereka. Aku khizlankan mereka. Khizlan, aku biarkan mereka sehingga terhina. Ya, aku terlantarkan mereka. Dengan sebab itu, fala yatakabbaruna biha. Maka dengan sebab itu, fala sababiyah, mereka menjadi tidak sombong lagi. Cuma ya sudah tersiksa. Sudah terhina. Sudah terhina. Jangan sampai kita seperti ini. Kita kalau kita punya pembimbing, kalau kita dibilang salah, langsung parkir. Ya, kalau naik mobil mau parkir gitu ya. Jangan diterusin jalannya, terusin jalannya nabrak atau kesesat, nyasar. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalim. Ya, kalau nyasar jalanin enak, menambah pengetahuan. Ya, kalau nyasar keyakinan, ini kan berabe. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabila tariqa rusdi. Dan jika mereka melihat setiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak beriman dengan ayat itu. Wa iyyaru sabila tariqa rusdi. Dan jika mereka melihat jalan petunjuk al-huda, petunjuk allazi jaa min 'indillah, yang datang dari sisi Allah, la yattakhizuna sabila, mereka tidak mengambil itu sebagai jalan, mereka tidak menjadikan itu sebagai jalan, yaslukuhu, yang akan dia jalan, yang akan mereka jalani, yang akan dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Nih, orang yang sombong begini. Dikasih tahu, dibilangin, padahal yang bilangin
orang mengerti, orang paham, tapi dia enggak mau ambil juga. Dia masih turutin keangkuhannya, kepahamannya, merasa udah pinter. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kita jangan sampai seperti ini. Jangan sampai jadi orang yang sombong. Baru punya ilmu sedikit kita udah sombong. Jangan sampai baru punya harta sedikit kita udah sombong. Jangan sampai baru cantik sedikit, baru ganteng sedikit kita udah sombong. Baru punya pangkat aja kita udah sombong. Baru punya kedudukan aja baru udah sombong. Jangan sampai. Karena sombong-sombong itu, itu tempatnya di situ, pos-posnya. Banyak duit, banyak harta, ya. Punya kekuatan, punya pangkat, ganteng, cantik, itu sombong-sombong ada di situ tuh. Hati-hati. Yang jeleknya lagi agak punya duit, sombong ini ya. Miskin, sombong, bodoh, sombong, ini kebangetan banget ya. Udah bodoh, sombong. Wa ihram samilal ghayyi ad-dalali. Dan jika mereka melihat akan jalan sesat, yattakhizuhu sabila. Mereka serupa, mereka menjadikan, mereka mengambil jalan itu sebagai jalan, mereka mengambil akan kesesatan itu sebagai jalan. Mereka serupa ini. Jadi kalau ada jalan kesesat mereka ambil itu. Na'udzubillah. Kenapa nih? Saking udah di sa'asribu an ayati. Aku palingkan daripada ayat-ayatku. Jadi Allah udah palingkan. Kalau Allah yang palingin bagaimana? Kita bilangin sampai kita keluar busa mulut kita, kita nasihatin kayak apapun enggak bakalan bisa. Kenapa? Udah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Na'udzubillah. Paling enak kita itu masih disusuin. Maka ketika kita masih disusuin, dikasih susu, maka nyusulah kita. Kalau kita sudah disapi, dibiarkan, ngeri nih. Iya, kalau kita udah bisa nyari makan sendiri, kalau belum bisa. Iya, iya kalau ada, iya pengganti susunya, kalau enggak ada, kalau manusia masih ada guru pembimbing, maka ketika ada kita punya guru pembimbing, dibimbing kita, ditegur kita, jadilah kita orang yang sadar bahwa kita salah. Lalu narik diri, walaupun kita belum bisa ngelihat salah kita, apalagi udah bisa ngelihat salah kita, kita masih jalan aja. Ini ayatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Itu enggak manfaat. Semua-muanya enggak manfaat. Hartanya enggak manfaat. Cantiknya enggak manfaat. Gantengnya enggak manfaat. Kayanya enggak manfaat. Kalau sudah disesetin sama Allah, ilmunya enggak manfaat. Buat apa? Kalau enggak manfaat, enggak berkah, buat apa? Buat apa? Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kekayaan kita, kalau enggak ada berkahnya, hati terasa sempit. Ada suatu waktu, ada orang ngadu kepada saya, duitnya miliaran. Tapi dia ngadu tentang hal hidupnya yang begitu sedih.
Oh, padahal duitnya miliaran, tapi sedih, nangis. Jangan sampai demikian. Jangan sampai Allah palingkan kita dari ayat-ayatnya. Kita enggak bisa lihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Zalika sarfu bi'annahum kanu kadzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafilin. Demikian itu pemalingan Allah. Allah palingkan daripada ayat-ayatnya disebabkan mereka itu telah mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka lalai darinya. Taqaddama misluhu telah terdahulu oleh yang semisalnya. Yang semisalnya. Fa'agraqnahum fil yammi. Allah tenggelamkan dia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, dan jumpa kepada akhirat, Al-Ba'si wa ghiri, hari bangkit dan lainnya. Mereka mendustakan akan itu. Habitat. Batalat, maka batallah segala amalnya. Ma'amiluhu fid dunya, apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Min khairin, daripada kebaikan. Kasilatirrahimin, seperti ini silatirrahim. Hancur semuanya. Wasadaqatin, sadaqahnya hancur. Fala sawaba, maka enggak ada pahala lahum bagi mereka. Ya ada misyarti, karena enggak ada syaratnya. Hal ma yujazawna, tidaklah mereka dibalas. Illa jaza'a makanu ya'malun, kecuali balasan apa yang sudah mereka lakukan. Minat takzibi wal ma'asim, balasannya apa yang mereka lakukan, sudah mereka lakukan, mendustakan dan maksiat. Mendustakan dan maksiat. Mungkin kita mendustakan enggak, maksiat iya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Sekecil apapun kita punya salah, jangan sampai kita biarkan. Karena tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa besar kalau senantiasa kita bertobat. Akan ada dosa besar. Akan ada dosa besar kalau kita melakukan dosa tapi kita tidak mau bertobat walaupun dosa kecil. Ya. Semakin banyak kita melakukan dosa kecil lalu kita enggak bertobat. Maka menjadi banyak itu dosanya. Apalagi sampai berkeyakinan membolehkan. Apalagi kalau dosa besar, numpuk. Yang kirain kita dosa kecil, enggak taunya dosa besar. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Maka biasakan kita hidup sehat. Apa itu hidup sehat? Hidup tanpa dosa. Maksudnya bagaimana? Setiap kali kita berdosa, banyak istighfar, bertobat. Kalau kita sama Allah, istighfar, tobat. Kita salah sama orang, datang kepadanya, minta maaf, minta ridho, minta maaf, janji tidak mengulangi lagi. Yang punya suami, minta maaf sama suaminya, minta maaf. Yang punya istri, minta maaf sama istrinya.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.